بدعه من البدع والاهواء، اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه. انا اقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أخذنا أمس مبحث حذف العائد، أن العائد قد يحذف، وأيهما أكثر في القرآن، حذف العائد أو ذكره؟ نعم حذفه. نعم، وقد ذكر الأصفهاني، نعم، ثلاثة فقط في القرآن، نعم، ذكر العائد الذي يتخبطه الشيطان كالذي استهوته الشيطان الشياطين الذي آتيناه آياتنا. نعم، ولماذا ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى حذف الضمير فقط أو حذف العائد فقط ولم يذكر حذف الموصول أو حذف الصلة؟ عندك عادل؟ نعم، لكثرة حذفه. نعم، فهل يمكن أن يحذف الصلة؟ يمكن، نعم، بشرطين أو بغير شرطين؟ بشرط ماذا؟ إذا علمت. نعم، وأيضا، نعم، الشرط الثاني ماذا؟ عبد الله، الشرط الأول إذا علمت أي معلوم. نعم، فإذا حذف لم ما حصل فيه لبس، وأيضا فيه شرط الثاني، وما هو؟ عادل؟ نعم، الموصول غير آل. طيب، هذا الشرط الثاني، أن يكون الموصول غير ال. وايضا، نعم، على الراجح جواز حذف الموصول بشرط ان يكون الموصول غير ال. نعم، واحتجوا بالايه، واي ايه؟ آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم والتقدير والذي أنزل إليكم. لماذا؟ لماذا نقول أن هناك الموصول المحذوفة؟ نعم، لأن المنزل إلينا ليس المنزل إليهم. طيب، الآن نقرأ بعد. قال ابن هشام رحمه الله تعالى أو منصوبا نحو وما عملت أيديهم، قرأ غير حمزة والكسائي وشعبة عملته بالهاء على الأصل وقرأ هؤلاء بحذفها. sekarang، نعم، kemarin telah kita ambil bahwasanya dhamir yang dihilangkan itu، نعم، bisa dhamir yang marfu dengan syarat. Nah, ini kelewatan tadi dalam murojaah. Syaratnya apa؟ نعم، yaitu
mubtada berupa mubtada dan ghairu mansukh. Yang kedua harus khabarnya mufrad. Nah, khabarnya harus mufrad. Dia berupa mubtada dan tidak ada nasakh, dalam artian tidak kemasukan kana atau inna. Nah, dan khabarnya berupa khabar mufrad. Nah, sekarang a'id yang dihilangkan itu bisa berupa a'id yang mansub atau dhamir yang mansub. Taib. Qala wa syartu hadfil a'idil mansubi an yakuna muttasila wa nasibuhu fi'lun tammun aw wasfun ghairu silati al. Dan syarat nah, dihilangkannya a'id yang mansub, nah, yaitu hendaknya dia muttasil. Nah, dan yang menasabkan itu adalah fi'il yang sempurna. Nah, yang menasabkan itu adalah fi'il yang sempurna atau was yang bukan merupakan silah dari al. Berarti ada berapa syarat di sini? Nah, tayyib. Yang pertama harus muttasil, kemudian yang menasabkan adalah fi'il yang sempurna, fi'lun tam. Berarti keluar darinya fi'lun naqis atau wasfun ghairu silah al. Qala Ibn Malik rahimahullah ta'ala fil khulasah wal hadfu indahumu kathirun munjali fi a'idin muttasilin in intusab bi fi'lin na'am bi fi'lin wasfin kaman narju yahab. Dan apa? Menghilangkan na'am a'id tersebut di sini mereka banyak dan jelas ya, pada a'id yang muttasil idhinin tasob, a'id yang bersambung apabila dinasobkan dengan fi'il atau wasfin. Seperti apa? Man narju yahab. Nah, taib. Man narju yahab a'id nam alladhi narjuhu. Ya tidak, asalnya alladhi narjuhu. Falfi'lu mithaluhu ma dzakara al-musannif wa nahwu. Naam, sekarang falfi'lu mithaluhu ma dzakara al-musannif. Naam. Tayyib. Yang dicontohkan oleh musannif wa ma 'amilat aydihim. Tayyib, wa ma 'amilat aydihim. Itu naam yang menasabkan dengan fi'il. Maksudnya falfi'lu ada pun contoh untuk naam a'id yang dihilangkan dalam kondisi mansub yang dinasabkan oleh fi'il. Contohnya dalam ayat wa ma amilat aydihim. Takdirnya apa? Wa ma amilat hu aydihim. Nah, haknya dihilangkan dalam nah, matan. Kemudian nah, untuk contoh yang nah, nasibnya berupa apa? Wasf. Disebutkan di sini wanahu ahadzal ladzi ba'athallahu rasula. Naam, ai ba'athahu Allahu rasula. Ini masih fi'il apa? Masih contoh apa yang menasabkan berupa fi'il. Ahadzal ladzi ba'athallahu rasula. Ai ba'athahu Allahu rasula. Naam, dan ini perhatikan dalam ayat kebanyakan apa? Ayatnya enggak disebutkan. Ahadzal ladzi ba'athallahu rasula. Mithal wa mithalul wasfi. Adapun contoh untuk wasf di mana dia menasamkan na'am qaulu sya'ir mallahu mulika fadlun fahmadanhu bihi fama lada ghairihi naf'un wala dararu. Naam, ini bait yang bagus ya fanifilah padanya. Naam, tauhid. Ya. Mallahu mulika fadlun fahmadanhu bihi fama lada ghairihi naf'un wala dararu. Naam. Naam, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala naam berikan kepadamu itu keutamaan, maka naam bersyukurlah dengannya. Fama lada ghairihi naf'un wala dararu, dan tidak ada di sisi selain Allah itu kemampuan untuk memberikan kemanfaatan dan kemadaratan. Syahidnya apa?
Mallahu mulika fadlun. Ay alladhi Allahu mulikahu fadlun. Naam. Alladhi Allahu mulikahu fadlun. Yani mulikahu ini berupa isim apa? Isim fa'il was. Naam. Isim fa'il beramal dengan amalan fi'il. Naam. Mulikahu. Tayyib. Berarti hak di sini naam fi mahalli nasbin, ya kan? Sebagai apa? Maf'ulun bi. Fadlun apa? Alladhi Allahu mulikahu fadlun. Fadlun apa i'rabnya? Apa Zakaria? Mallahu mulika fadlun fahmadanhu bihi. Ay mallahu mulikahu fadlun. Rasakan kan ketemu. Khabar dari khabar dari ma. Tayyib, khabar dari ma. Tayyib. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepadamu atau berikan kepadamu itu adalah apa? Fadl. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita yang keutamaan, maka syukuri. Nah, apalagi jika itu berupa ilm. Tayyib. Bi khilafi ja'alladhi iyyahu akramtu wa ja'alladhi innahu fadilun aw ka'annahu zaidun aw alladhi ana dharibuh. Nah, berbeda dengan apa? Ja'alladhi iyyahu akramtu. Nah, ta'in. Berbeda juga dengan ja'alladhi innahu fadilun. Kenapa ini? Kenapa kok berbeda? Ja'alladhi iyyahu akramtu. Tidak terpenuhi syarat apa? Syarat muttasil. Kenapa? Karena datang dalam bentuk dhamir munfasil. Karena syarat yang pertama nam yang boleh dihilangkan adalah apabila itu muttasil, dhamirnya muttasil. Nah, maka kalau ja'alladhi iyyahu akramtu ini tidak boleh dihilangkan. Nah, kemudian ja'alladhi innahu fadilun. Innahu fadilun. Keluar syarat apa, Abdullah? Tidak terpenuhi syarat apa? Syarat yang menasabkan harus berupa fi'il atau wasfin. Karena ini yang menasabkan adalah inna. Nah. Au ka'annahu zaidun sama. Au alladhi anadharibu. Nah. Anadharibu. Keluar apa? Ada alnya. Tain. Wasfin ghairi silati al. Karena adharibu ay alladhi dharibu. Wasyadda qawluhu mal mustafizzul hawa mahmuda akibatin walau utiha lahu sufun bila kadari. Ay al mustafizzuhu, ada alnya. Naam, al mustafizzuhu dalam kondisi demikian haknya dihilangkan. Tapi ini apa? Syad. Harusnya yang tidak dihilangkan karena tidak memenuhi syarat. Wa qawluhu fil muqibil baghi ahlal baghi ma yanham ra'an haziman an yas'ama fil muqibil baghi ahlal baghi ma yanham ra'an haziman an yas'ama. Maknanya ay fi syai' alladhi yaqibuhu al baghi. Naam.
Ahlul baghi ma yamna'u ar-rajulud dhabitu an yas'ama min sulukis sadad. Wal baghyu fa'ilun untuk muqib, fa'ilun muqib. Taib fil muqibi na'am al-baghi. Fa'ilun muqib wa ahlu na'am ya'kibuhu al-baghyu wa ahlu maf'ulahu al-awwal mu'akhar. Ahlal baghi. Wal ha' ma'al madhufah maf'uluhu tsani muqaddam ay fil muqibihi. Asalnya gitu, fil muqibihi. Berarti maknanya na'am fi syai' alladhi ya'kibuhu al-baghyu ahlal baghyi na'am ma yamna'uhu ar-rajulu ad-dhabitu an yas'ama min sulukis sadad. Ya, pada perkara yang apa? Yang merupakan yang dihasilkan nah, oleh apa? Suatu perbuatan kezaliman nah, yang dilakukan oleh ahli al-baghi nah, hal tersebut tidaklah menghalangi seorang yang memiliki nah, kekokohan nah, sehingga dia itu putus asa dari menjalani apa? Menjalani jalan yang lurus. Tidak akan, walaupun ada orang yang berbuat baghi, berbuat dhalim, tidak akan pernah apa? Pernah bosan, tidak akan pernah nam luntur atau mundur dari jalan as-sadad, dari jalan kelurusan. Ini maksudnya. Qala wa lam yadhkuril musannifu hadfa mansub bil wasfi li'annahu qalilun jidda aw radiun aw la yakadu yusma. Ini alasannya. Kenapa Ibnu Hisyam nam tidak menyebutkan apa? Nam hadfu mansub bil wasfi, penghilangan nam dhamir yang dinasabkan oleh wasf, yang dicontohkan tadi dalam apa? Dalam apa? Syair, ya kan? Wallahu mulika fadlun fahmadan hubihi fama lada ghairihi naf'un wala dararu. Karena sedikit sekali akhwani fillah dan radhi, dalam artian tidak bagus dalam lugah atau bahkan hampir-hampir tidak didengar. Baik. Adapun i'rabnya wa ma amilat aydihim, yang dalam qiraah Hamzah, Kisai dan Syu'bah wa ma amilathu amilathu. Nah, dengan apa menyebutkan ha. Tayyib i'rabnya. Nah, dibaca i'rabnya. Dengar ya. Dilanjutkan dengan takdirnya ma'amilathu, dan nam jumhur ikhwani fillah mereka nam membaca dengan apa? Fama amilathu. Nah, dalam surat Yasin. Li'akulu min samarihi ma amilathu aydihim. Ya kan, dalam qiraah kita juga fama amilathu aydihim. Tayyib. Dan yang membaca dengan hadzf. Tayyib, yang membaca dengan hadzf, catatan kaki nomor 4. Nah, qara'a ghairu Hamzah. Taib afan. Naam, yang membaca dengan hadz siapa? Berarti Hamzah, Kisai dan Syu'bah, ya tidak? Naam, adapun Hamzah,
kisah selain Hamzah, kisah dan Syu'bah, yang mereka itu adalah jumhur, ya. Mereka adalah jumhur, mereka membaca dengan menetapkan hak. Paham? Cuman Ibnu Hisham memang metodenya seperti ini. Ya. Seandainya wama nam nahu wama amilatu aidihim fi qiraati Hamzah, Kisai wa Syu'bah. Kan enak. Wa qara'a ghairuhum, kan enak ya kan? Tapi ini memang model-modelnya Ibnu Hisham enggak gini. Saya rasa nanti terkecoh. Terus diulang lagi. Yani qara'a ghairu Hamzah wal Kisai wa Syu'bah amilathu. Padahal nah, belum dijelaskan malah dibalik coba. Wabil ha alal asli wa qara'aha ula bihadfiha. Dan mereka-mereka itu siapa berarti haula? Hamzah, Kisai dan Syu'bah. Mereka membaca dengan apa? Menghilangkan haknya, ya kan? Dibalik. Padahal baru saja menjelaskan ayat wa ma amilat aydihim. Baik. Memang itu keunikan Ibnu Hisham. Baik. Rahimahullah taala. Ini tentang hadits mansub. Nah, syaratnya diingat-ingat. Nah, kami bihadza subhanallah.